Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi bersama saya Tato dalam Operator Channel. Kali ini saya kembali akan memperkenalkan satu aplikasi penghasil dolar, yaitu aplikasi Coin Bazaar. Ini aplikasi baru rilis teman-teman kemarin tanggal 8 Maret 2020. Ini aplikasi bisa dibilang masih juga cukup baru ya. Ini aplikasi sangat mudah, sangat ringan teman-teman. Apalagi bagi teman-teman yang saat ini PayPal-nya lagi sepi, butuh mengisi PayPal-nya. Kayaknya teman-teman cocok kalau bermain di aplikasi Coin Bazaar ini, karena di sini minimum withdraw-nya itu $1. Jadi $1 teman-teman sudah bisa withdraw di aplikasi ini. Nanti akan saya berikan tutorialnya bagaimana trik supaya teman-teman bisa cepat withdraw di $1 dalam aplikasi ini. Oke, tapi sebelum itu teman-teman, selalu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu agar nanti teman-teman tidak ketinggalan ketika nanti saya membuat tutorial tentang aplikasi-aplikasi penghasil dolar selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman, langsung saja kita buka aplikasinya. Tapi bagi sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin mendownload aplikasinya, silakan di download, linknya ada di deskripsi video ini. Nanti setelah itu teman-teman mendownload maka dan membuka aplikasinya, maka teman-teman disuruh login dulu seperti ini teman-teman. Jadi loginnya itu menggunakan Google, silakan teman-teman login. Nanti itu, setelah itu teman-teman di sini diminta untuk memasukkan nomor handphone. Jadi plus 62. Jadi teman-teman kosongkan nolnya ya, karena nolnya itu sudah 62. Jadi teman-teman langsung masukkan 8 dan seterusnya. Nah kemudian tidak lupa juga teman-teman, tidak boleh lupa masukkan kode invite. Nanti saya simpan di deskripsi kode invite saya. Silakan teman-teman kalau tidak keberatan, teman-teman gunakan kode invite saya. Lalu teman-teman tekan send OTP, maka akan dikirim OTP untuk nomor handphone teman-teman. Dan setelah OTP-nya terkirim, maka akan terbuka aplikasinya seperti ini teman-teman. Nah kemudian bagaimana cara mendapatkan poin di aplikasi ini? Ini sangat mudah. Pertama-tama teman-teman itu ke daily check-in dulu. Nah seperti ini dapat 25 poin. Jadi setiap hari teman-teman bisa mendapatkan 25 poin dari hasil check-in, daily check-in ya. Kemudian di sini juga ada spin and bin. Nah di sini putar spin. Jadi 4 kali kesempatan memutar spin di sini teman-teman. Oh iya, dapat 0. Saya tidak beruntung ya. Saya ulang sekali lagi. Dapat 2 poin. Oke. Nah selanjutnya teman-teman, untuk mendapatkan poin berikutnya teman-teman bisa ke, ada di sini juga visit and earn. Nah di sini teman-teman bisa dapat 10 poin. Kemudian juga nah di sini teman-teman, di sini banyak ya untuk mendapatkan poinnya, ada video kuis dan macam-macam. Terus juga di sini teman-teman di kanan bawah ada tulisan video di sini ya. Teman-teman tekan. Nah, di sini sangat banyak juga ya. Teman-teman menonton-nonton video, maka teman-teman bisa dibayar dapat poin di sini juga. Saya contohkan di sini ya. Di sini misalnya saya bisa dapat 40 poin. Nah, di sini kita tunggu sampai 100% teman-teman.
Ketika sudah 100% maka poinnya akan masuk. Jadi menonton YouTube-nya dari aplikasi ini ya, tapi tidak perlu membuka YouTube-nya. Nah, di sini grade point ada. Jadi ini sukses masuk poinnya. Nah, kemudian juga teman-teman bisa juga mendapatkan poin dari dan di sini yang paling penting sekali teman-teman. Ini bisa mempercepat teman-teman untuk bisa redeem di aplikasi ini. Karena sebelumnya saya ingin perlihatkan dulu teman-teman menu redeem di aplikasi ini. Nah, di sini redeem poinnya bisa teman-teman lihat untuk khusus untuk PayPal teman-teman ya. $1 itu setara dengan 8.000 koin atau 8.000 koin itu bisa ditukar dengan 1 US dollar. Nah, bagaimana untuk bisa cepat mendapatkan 8.000 koin ini selain teman-teman bermain seperti tadi? Nah, ada cara yang lebih cepat sebetulnya teman-teman. Kita masuk di refer and earn ini. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya. Untuk satu orang yang berhasil teman-teman undang, maka teman-teman akan mendapatkan 10.000 koin. Jadi kalau 10.000 koin itu berarti setara dengan 1, berapa ya? 1 dolar, lebih dari 1 dolar ya. Sebetulnya untuk satu orang ini teman-teman sudah bisa di withdraw di aplikasi ini. Tetapi di sini keterangannya teman-teman akan dirinci lagi ya. 10.000 ini tidak sekaligus teman-teman bisa terima, tapi di sini ada rinciannya. Ketika orang yang teman-teman undang mendownload aplikasinya, maka teman-teman akan diberikan dulu 1.000 koin. Kemudian ketika dia bisa withdraw, teman-teman yang orang yang teman-teman undang itu bisa withdraw, maka teman-teman akan mendapatkan lagi 2.500 koin. Dan ketika dia bermain di aplikasi tersebut, di aplikasi ini sampai 1 bulan, barulah kemudian teman-teman menerima 6.500 koin, atau kalau di total seluruhnya adalah 10.000 koin. Tetapi saya ingin fokus di sini dulu teman-teman, bahwa ketika dia mendownload maka otomatis teman-teman mendapatkan 1.000 koin. Maksud saya begini teman-teman, silakan teman-teman gunakan handphone yang ada di rumah atau di temannya, di grup-grupnya teman-teman, minta teman-temannya untuk mendownload. Karena kalau satu orang yang mendownload teman-teman mendapatkan 1.000, maka berarti cukup 8 orang saja yang mendownload, teman-teman sudah mendapatkan 8.000 koin. Ini berarti sudah setara dengan 1 US dollar. Artinya 8 orang yang mendownload lewat linknya teman-teman, maka teman-teman sudah bisa withdraw 1 dolar di aplikasi ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat kembali di sini, 1 dolar itu 8.000. Jadi itu saja teman-teman tentang aplikasi ini ya. Silakan kalau teman-teman tertarik silakan di-download dan masukkan kode invite-nya supaya aplikasinya menunya terbuka. Dan di samping teman-teman bermain di sini ada spin win dan sebagainya. Cara cepatnya juga seperti yang saya katakan tadi, teman-teman undang teman-temannya untuk mendownload aplikasi ini atau pinjam handphone yang ada di rumah untuk mendownload aplikasinya, sehingga teman-teman bisa cepat withdraw. Dan insya Allah PayPal teman-teman yang lagi kosong bisa cepat terisi. Oke, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.